Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata'a 'alal insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وعلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نرجوكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم زلالها وذلت قطوفها تتويلا وطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبة منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليا ثياب سندس وإستبرق فَهُلْ وَصَابِرٍ فَتِينَ وَسَقَّهُمْ رَبٌّ شَرَابًا تَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعِيكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنَ زَنَّا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأتباعنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد yang saya hormati para inisiator acara yang sangat mulia menakjubkan ini tanpa menyebutkan nama hadir di sini para pengurus pencinta Al-Qur'an Pak Dr. Hasanuddin Thayyib ya kemudian juga Pak Muhammad Hasan kemudian juga ada wali kota kita ada tadi Adinda Mbak Fi kemudian juga ketua panitia Masya Allah baru saja kita mendengarkan lantunan suara-suara emas dari muazin Masjid Istiqlal. Jadi kalau ibu-ibu mendengarkan, bapak-bapak mendengarkan suara muazin di televisi, inilah diantaranya. Dan itu semuanya adalah mahasiswa PTIQ Jakarta. Ada kelas dari Pak Opi. Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian? Qur'an bahasa Arab dari akar kata qara'ah. Qara'ah artinya menghimpun, to collect. Ya. Bisa juga berarti menyimpulkan. Bisa juga berarti membaca. Penggunaan
kata qara'a dalam Al-Quran lebih banyak berarti menghimpun daripada membaca. Masdarnya qara'a ialah Qur'anun. Biasa kita artikan himpunan atau kesimpulan, pemadatan atau bacaan. Jadi semua yang sifatnya himpunan, maka itu bisa disebut dengan Qur'an. Masjid Istiqlal ini juga adalah Qur'an, menghimpun besi, semen, batu kali, ya, menghimpun tiang, dinding, atap, pohon juga itu Qur'an karena menghimpun akar, batang, ranting, daun, bunga dan buah. Manusia juga itu Qur'an karena himpunan, menghimpun benda padat, benda cair, benda gas. Bahkan Qur'an manusia itu paling mikrokosmos, menghimpun seluruh unsur alam semesta. Manusia itu menghimpun benda mati, ada mineralnya, tanahnya. Ada unsur malaikatnya. Malaikat tercipta dari nur, cahaya. Manusia juga punya nur, nurani. Jadi ada unsur-unsur apapun yang ada dimiliki alam semesta ini tersimpul di dalam diri manusia. Maka itu manusia juga disebut Qur'an. Jadi menurut bahasa, semua yang merupakan himpunan itu berarti Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya yang kita pegang, yang kita baca tadi. Itu Al-Qur'an fil istilahi, menurut istilah kita. Tapi menurut bahasa Arab, semua himpunan itu adalah Al-Qur'an. Galaksi Bima Sakti ini juga adalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena menghimpun matahari, bulan, bumi, Mars, Saturnus, Jupiter, dan seterusnya. Maka itu disebut juga adalah Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an diturunkan pertama kali, iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Apakah Al-Qur'an yang kita pegang sekarang ini, atau Al-Qur'an dalam pengertian makrokosmos? Iqra, bacalah. Bukan baca Al-Qur'an yang di tangan ibu bapak, belum ada Qur'an pada waktu itu. Bukan benda-benda yang di atas huruf-huruf kecil. Bagaimana bisa membaca? Sudah gelap tengah malam, enggak ada lampu, enggak ada objeknya mau dibaca. Berarti iqra di situ membaca apa, Bapak Ibu sekalian? Bukan membaca Al-Qur'an yang di tangan Bapak Ibu. Baru mau turun Al-Qur'an pada waktu itu. Berarti kalimat perintah membaca Al-Qur'an pertama kali kita diperintahkan membaca Al-Qur'an makrokosmos alam semesta, baru Al-Qur'an mikrokosmos yang di tangan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi Qur'an itu bukan yang cuma satu. Semua alam semesta ini juga adalah Qur'an. Karena itu pasti adalah himpunan. Alam semesta ini juga adalah Al-Qur'an dalam pengertian himpunan. Dan memang Al-Qur'an juga memperkenalkan bahwa alam semesta ini juga adalah Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an disebut Al-Qur'an? Menghimpun huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha itu ya. Misalnya qaf, ra, a, qara'a, kataba, menghimpun huruf-huruf menjadi satu kosakata. Kemudian menghimpun kosakata itu menjadi satu kata, satu ayat. Menghimpun beberapa ayat menjadi satu surah. Menghimpun 114 surah
menjadi satu himpunan besar, itulah yang disebut dengan Quran. Kenapa disebut Quran? Menghimpun beberapa kata, menghimpun beberapa surah, menghimpun beberapa kalimat, lalu kesimpulannya nanti itu adalah Al-Quran. Dalam ayat disebutkan, sanurihim ayatina fil afaqi, kami memperlihatkan kepada kalian ayat-ayat kami. Ayat-ayat apa yang diperlihatkan Allah? Bukan ayat-ayat Al-Quran huruf kecil yang kita baca. Tapi alam semesta ini adalah ayat. Ayat artinya apa? Tanda. Alam semesta ini adalah ayat. Alam artinya apa? Alam artinya tanda. Ayat artinya tanda. Tandanya siapa, Bapak Ibu? Alam ini tandanya siapa? Tandanya keberadaan Allah Sang Pencipta. Kalau tidak ada alam, tidak ada siapa-siapa, maka kita tidak bisa membaca tanda. Maka kita tidak bisa mengenal siapa yang ditandai. Dengan adanya alam tampil sebagai sebuah tanda, maka tidak mungkin ada tanda tanpa ada yang ditandai. Alam. Alam itu seakar kata dengan alamat. Apa artinya alamat, Bu, Bapak? Alamat itu address. Di mana ada alamat, pasti ada yang beralamat di tempat itu. Kalau alam semesta ini adalah alamat, maka siapa yang bisa kita pahami di balik alam yang ada? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat alam semesta ini, itu melihat ayat. Apa artinya ayat? Tanda. Tandanya siapa? Tanda keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, jangan hanya rajin membaca Quran mikrokosmos, karena duluan Allah memerintahkan membaca ayat makrokosmos, baru membaca ayat mikrokosmos. Kelebihan orang barat sana, sangat hebat membaca Quran makrokosmos. Kelebihan kita sekarang ini, sangat ahli membaca ayat mikrokosmos. Padahal dua-duanya harus kita baca. Ayat makrokosmos dan ayat mikrokosmos. Yang dihafal 30 juz itu adalah ayat-ayat mikrokosmos. Quran huruf kecil. Quran huruf besar ini langit, bulan, bintang, matahari, pohon, danau, laut, itu semuanya ayat. Seperti yang difirmankan Allah, sanurihim ayatina fil afaqi. Iya. Jadi ada tiga macam ayat. Ada ayat-ayat Al-Qur'an tampil dalam bentuk huruf-huruf kecil, itulah Alkitab atau Al-Qur'an. Yang seperti kita baca tadi, surah Al-Insan. Ada Al-Qur'an tampil dalam bentuk makrokosmos, yaitu alam semesta ini. Alam semesta ini adalah kumpulan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada lagi ayat yang tampil di dalam bentuk kalimatullah. Ini saya tidak jelaskan di dalam publik ini, itu perlu pendalaman. Karena dalam Al-Quran, Nabi Isa itu disebut dengan kalimatullah. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan hanya kita pintar menghafal Al-Quran, melantunkan, melagukan Al-Quran, akan tetapi kita tidak membaca Al-Quran yang dalam bentuk makrokosmos ini. Padahal itu juga penting untuk kita baca, bahkan iqra, membaca itu bukan untuk baca Quran mikrokosmos, membaca alam semesta. Dengan kata lain,
duluan kita diperintahkan membaca alam semesta. Coba lihat Gua Hira, Bapak Ibu. 6 tahun lamanya Rasulullah turun naik ke Gua Hira. Ngapain di situ Rasulullah? Ya kuliah di situ. Diwisuda nanti dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama biqalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi iqra wa rabbukal akram di situ itu iqra yang keempat. Jadi Bapak Ibu sekalian, diwisuda oleh Jibril. Tidak mungkin ayat-ayat mikrokosmos itu bertentangan dengan ayat-ayat makrokosmos. Kenapa? Karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ayat mikrokosmos ini menjadi petunjuk, ayat makrokosmos itu pun juga menjadi petunjuk. Saya ingin tanya ibu-ibu, tiba-tiba di langit itu ada awan hitam, mendung hitam. Itu pertanda apa? Pertanda mau hujan. Berarti makrokosmos ini adalah hujan mau turun. Maka sediakan payung sebelum hujan. Yang pernah ke barat, Amerika atau Kanada atau di mana, tiba-tiba kita melihat daun-daun pohon-pohon itu menjadi kuning, kuning semua. Itu kan tanda mau dibaca. Kalau seluruh dedaunan itu menjadi kuning, pertanda mau apa? Musim gugur. Kalau semua daun-daun itu berguguran, pertanda mau apa? Salju sebentar lagi turun. Itu kan tanda juga kan? Dua-duanya itu hidayah buat kita semuanya. Kalau bintang 9 atau bintang 7 ya, ada di atas kepala kita di atas, itu ayat bagi para petani, sudah waktunya kita menurunkan bibit. Terlalu cepat kita menurunkan bibit sebelum bintang 7 itu di atas kepala, itu akan termusnahkan oleh tikus. Tapi kalau terlambat kita menurunkan benih, maka itu akan dilanda banjir, tidak jadi. Nah, ini adalah ayat memberikan tanda untuk melestarikan kehidupan manusia. Al-Quran mini ini, itu juga petunjuk untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu, jadi ayat itu bukan hanya ayat-ayat Al-Quran, tapi juga adalah makrokosmos. Ayat dengan alam bimakna wahid. Al-alamul Indonesia, yakni al-ahmar wal-abad. Bendera bisa berarti bahasa Arabnya bendera itu alam. Bendera Indonesia itu tandanya apa? Merah putih. Jadi kalau kita keluar negeri, lihat merah putih, langsung kita tersentuh. Wah, ini negara saya ini. Saya harus ke sana. Berarti merah putih itu adalah ayat atau alam. Mari kita Bapak Ibu sekalian, ahli membaca dua jenis Al-Quran ini. Quran dalam pengertian istilahi, yaitu Quran yang kita pegang, dan Quran makrokosmos ini. Saya tanya Bapak Ibu, apakah Al-Quran yang kita anggap dua ini sama-sama suci, atau Quran itu hanya suci, Quran yang kecil ini, la yamassu illa mutahharun, atau alam semesta ini juga bersih suci? Semua yang berasal dari Allah itu adalah bersih dan suci, sakral dan kudus. Jadi kita jangan sembarangan membakar hutan. Jangan sembarangan ya menembak burung-burung.
Itu siapa? Itu suci juga. Alam semesta sebelum menjadi alam semesta, Bapak Ibu, apakah alam semesta ini ada sejak dulu? Atau pernah tidak ada menjadi ada? Ayo. Apakah alam ini baharu atau kadim? Baharu artinya pernah tidak ada, lalu ada. Kadim artinya sejak awal selalu ada. Saya tanya, apakah alam ini baharu atau kadim? Apa Bu? Baharu. Dulu alam ini enggak ada. Nah, pertanyaan saya, sebelum menjadi alam, sembunyi di mana? Sebelum menjadi alam, dia ada di mana? Alam ini diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti alam ini dari mana? Alam ini dari mana? Apakah Allah itu suci, bersih, kudus? Bagaimana bisa mengatakan alam ini adalah jorok, kotor, tak berarti? Makanya itu Bapak Ibu sekalian, papan nama kita di atas itu kan? Apa di situ? Berakhlak ya. Apa bacaannya Bu? Ya. Manusia berakhlak. Manusia berakhlak itu bukan hanya berakhlak dengan sesama manusia, no. Dalam Al-Quran, akhlak itu bukan hanya untuk manusia, akhlak juga terhadap binatang, akhlak terhadap alam semesta, bahkan akhlak juga terhadap benda mati. Menurut Al-Quran, apakah ada benda mati atau enggak? Ada benda mati enggak dalam Al-Quran? Enggak ada benda mati dalam Al-Quran. Ada ayatnya enggak? Banyak. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahu. Tidak ada satu apapun. Yeah. Melainkan itu semuanya bertasbih kepada Allah. Apakah batu itu sesuatu? Apakah air sesuatu? Apakah pohon sesuatu? Tidak ada sesuatu apapun melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Kalau bertasbih kepada Allah, benda mati atau enggak? Enggak ada benda mati, Bapak Ibu. Karpet ini tidak benda mati. Di akhirat nanti ini akan jadi saksi. Aku pernah diduduki ketika pada hari Minggu melakukan tadabbur Al-Qur'an di sini. Seluruh pepohonan yang dilewati Bapak Ibu bertasbih menjadi saksi, aku jadi saksi. Ya. Yeah. Ketika pergi ke Masjid Istiqlal, semua benda-benda yang kita lewati itu akan bersaksi. Tidak ada yang tidak bersaksi. Bersaksi untuk kebaikan dan sebaliknya juga bersaksi untuk dosa maksiat. Dinding-dinding hotel, kasur-kasur hotel yang pernah digunakan untuk melakukan dosa besar, itu juga bersaksi, aku yang ditiduri di situ, di tempat itu. Tidak ada yang tidak hidup, Bapak Ibu sekalian. Hari ini mohon kita sadar bahwa membaca Al-Quran itu tidak cukup, menghafal Al-Quran itu tidak genap. Yang kita inginkan adalah bagaimana membaca Al-Quran, menghayati, merasakan, dan juga memaralelkan apa yang ada dalam Al-Quran makrokosmos ini. Tidak sempurna pemahaman kita terhadap Al-Quran yang kita baca setiap hari kalau kita tidak memaralelkan alam semesta ini. Implementasikanlah ayat ini ketika kita memperlakukan alam semesta ini. Sama juga dengan hadis, karena hadis itu adalah penjelasan dari Al-Quran. Hadis mengatakan, la yubalu fil ma'ir rakid, jangan membuang kotoran pada air yang tergenang. Wa la yubalu fil ma'il jari,
jangan membuang kotoran pada air yang mengalir. Artinya, jangan buang sampah pada rawa-rawa dan jangan membuang sampah kepada sungai. Orang yang berakhlak tidak akan pernah membuang sampah di sungai. Karena itu melanggar hadis Nabi. Itu baru khatam Al-Quran. Apa artinya kita khatam Quran, tapi kita tidak memeralelkan bagaimana hukum-hukum alam ini. Istiqlal ini adalah tempat untuk memeralelkan ayat mikrokosmos dan ayat-ayat makrokosmos. Bapak-Ibu sekalian, memang indah kedengaran. Tetapi apa arti sebuah keindahan kalau kita tidak mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak-Ibu? Pelit terhadap tetangganya. Malas untuk mengeluarkan zakat. Padahal aqimus shalata wa atuz zakat di situ kan. Nah, perlu kita membaca ulang Al-Qur'an disertai dengan penghayatan, Bapak Ibu. Iya. Al-Qur'an mikrokosmos ini mempunyai konsep hukum. Qur'an makrokosmos juga mempunyai konsep hukum juga. Hukumnya makrokosmos itu disebut dengan hukum kauniyah atau hukum takwini. Hukumnya Al-Quran itu disebut dengan hukum tasyri'i. Iya. Apa contoh hukum makrokosmos? Iya. Apa contohnya, Ibu? Ketika kita dulu dalam zaman COVID-19, hukum alam mengatakan kalau kita berdekatan satu sama lain maka itu akan menular, kan? Maka hukum alam mengatakan jauhi sumber malapetaka itu. Harus berjarak 1 meter. Hukum Al-Quran juga ada. Ya. Apa hukum Quran? Jangan makan riba. Ya. Jangan makan babi. Aqimus shalah wa atuz zakah, itu dia kan. Itu hukum juga. Nah, kalau bertentangan antara satu hukum, hukum alam dengan hukum syariah, hukum takwini dan hukum tasyri, mana yang harus dimenangkan, Bapak Ibu? Sama-sama dari Allah kan? Hukum kauniyahnya mengatakan jangan berdekatan satu sama lain. Tapi hadis Nabi mengatakan rapatkan barisannya, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Mana yang mau diikuti? Nabi Muhammad SAW atau dokter? Dokter mewakili hukum alam, Nabi Muhammad mewakili hukum Al-Quran. Nah, ini cerdas kita di sini. Kaidah mengatakan manakala hukum alam ini bertentangan dengan hukum Al-Quran, maka yang dimenangkan adalah hukum esensi hukum alam ini. Babi haram gak? Gak boleh kan? Tapi kalau kita tidak makan babi, maka hukum alamnya mati kita. Tidak ada makanan lain kan? Kalau kita tidak makan babi, satu-satunya makanan tidak ada di yang ada situ hanya babi. Nah, kalau kita tidak makan pasti mati, maka hukum alam mengatakan, ya, makanlah. Ada pembenarannya dalam Al-Qur'an. Faman ittara ghaira baqin fala itsma alaihi. Dalam keadaan darurat boleh makan babi. Lebih utama kita menghidupkan nyawa ini daripada tidak makan babi. Ini satu contoh bahwa hukum alam dan hukum Quran itu tidak boleh dipertentangkan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi
Cara membaca hukum alam itu adalah melalui hukum Al-Quran. Karena itu kalau kita baca Quran, dua-duanya kita pahami hukum-hukum syariah, dan kita juga pahami hukum-hukum kauniyah. Bahkan sekarang ini Bapak Ibu, kitab suci yang paling aktif keluar masuk di laboratorium di Amerika Serikat ini adalah Al-Quran. Artinya apa itu? Bahwa Al-Quran itu juga petunjuk untuk membaca alam semesta. Dan sebaliknya alam semesta ini juga menjadi petunjuk untuk membaca Al-Quran. Dua-duanya saling mengisi. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, mari kita memahami dua-duanya. Fahami ayat-ayat yang tersimpul dalam Al-Quran dalam bentuk Quran mikrokosmos, dan fahami juga ayat-ayat yang terhimpun dalam bentuk ayat-ayat makrokosmos. Karena ini semuanya adalah ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu disebut Iqra bismi rabbik. Jangan hanya Iqra melulu, tapi bismi rabbiknya enggak aja. Iqra tanpa bismi rabbik itu hanya akan lahir monster. Tapi kalau Iqra plus bismi rabbik, akan lahir anak manusia yang berakhlak, berakhlak kepada dirinya sendiri, berakhlak dengan lingkungan keluarganya, berakhlak dengan lingkungan masyarakat, berakhlak dengan bangsanya sendiri, berakhlak dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati. Itulah umat Islam yang sejati. Akhlaknya bukan hanya sesama umat manusia, tapi sesama makhluk makrokosmos. Jelas Bapak Ibu? Masya Allah. Dengan demikian, wawasan kita terhadap Al-Quran menjadi sangat-sangat luas. Terakhir, Ibu, Bapak. Quran itu ada dua dimensinya. Quran kecil ya, yang makro-mikrokosmos. Ada Al-Quran sebagai kitabullah, kitab Allah yang ibu-ibu pegang, bapak-bapak pegang. Itulah yang menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Siapapun, agama apapun boleh membaca Al-Quran, Bu. Karena hudan linnas. Maka itu sekarang tidak ada kitab suci yang paling rajin dibaca di muka bumi ini selain Al-Quran. Bapak, akan tetapi ada dimensi khusus dari Al-Quran itu hanya bisa dipahami, hanya bisa dibaca oleh orang yang bertakwa. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran yang ada di sana itu kalamullah itu hanya bisa dipahami oleh orang yang bertakwa. Apakah kita sudah bertakwa? Apa itu takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada alam gaib. Kalau ada orang enggak mau percaya, yang tidak masuk akal, itu namanya masih mentah agama Islamnya itu. Kalau kita sudah percaya yang gaib, siapa yang pernah melihat malaikat? Siapa yang pernah meneliti akhirat? Berapa derajat neraka? Enggak ada kan? Tapi kita harus percaya itu. Itu yang disebut alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, kita semua salat di sini. Wa atu zakat, kita sudah bayar zakat semua. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita juga sudah sedekah semua. Alladzina yunfiquna fis sarra, kita juga sudah pernah bersedekah dalam keadaan berat. Wadara, ya, longgar dan berat. Wal qadimin al ghaib, mengendalikan diri. Wal afina aninas, memberi maaf kepada orang lain. Itu yang disebut takwa dalam Al-Quran. Bapak Ibu, apakah kita sudah bertakwa? Saya pribadi rasanya belum. Kenapa? Terlalu berat persyaratan takwa. Kalau ingin memahami Quran yang di sana itu, kalamullah yang di sana itu, maka syaratnya adalah harus bertakwa. Kalau ingin mendapatkan kedalaman makna Al-Quran, maka harus bertakwa. Tapi kalau kita belum memiliki ketakwaan, kita hanya bisa memahami Al-Quran sebagai kitabullah, itu sudah linnas. Tapi kalau kita sudah sampai bertakwa, Quran langit pun juga kita sudah bisa pahami.
Inilah pengajian kita di sini. Jangan hanya kita mengaji kitab Al-Quran Kitabullah, jangan hanya membaca Al-Quran Mikrokosmos, tapi menjadi umat Islam yang sempurna harus juga memaralelkan ayat-ayat kauniyah di dalam alam semesta ini, dan juga kalau perlu kita juga mendapatkan kekuatan takwa sehingga nanti kita bisa membaca Quran yang ada di level atas sana itu. Insyaallah Bapak Ibu, di mana ada kemauan pasti di situ ada jalannya. Kehadiran Bapak Ibu di Masjid Istiqlal ini semoga sedikit banyaknya menambah wawasan bahwa ternyata di atas langit masih banyak langit, masih banyak hal yang belum kita pahami, dan mari kita terus belajar. Kata Rasulullah, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Jangan merasa cukup Bapak Ibu, terlalu banyak yang belum kita pahami dari Al-Quran itu sendiri. Inilah, semoga pada kesempatan ini naik kelas kita dalam pengkajian Al-Quran. Bukan hanya mengaji, menghafal Al-Quran, tetapi kita sudah mampu untuk memaralelkan apa yang kita baca dan apa yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, insan kamil ialah orang yang sanggup untuk memaralelkan dirinya, alam semesta, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah diwakili oleh Al-Qur'annya, alam semesta, alam tempat kita hidup, dan diri kita. Segitiga ini tidak boleh terputus. Alam semesta, manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'an inilah yang akan mensinergikan kita, Allah, manusia, dan alam semesta. Jelas Bapak Ibu ya? Mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menjemput kita, kita sudah memahami hakikat segitiga ini. Allah, manusia, dan alam semesta. Akhlakul karimah kita terhadap alam semesta seperti apa? Akhlakul karimah kita terhadap Allah seperti apa? Akhlakul karimah terhadap diri sendiri juga seperti apa? Nah, kalau kita mampu mencerna, mendalami ini semuanya, itulah yang disebut dengan insan kamil. Apa insan kamil, Bu? Bapak, manusia paripurna. Mau enggak jadi manusia paripurna semua? Mau, Bu. Kita juga mau, semuanya mau. Maka itu jangan pernah berhenti pada level-level yang masih di atas, masih banyak yang perlu kita cari. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca surah Al-Fatihah, umud doa, semoga induknya doa yang disebut surah Al-Fatihah ini, insya Allah benar-benar mampu menyadarkan kita bahwa terlalu banyak hal yang masih harus kita pelajari, sehingga kita terus-terus dan terus belajar, dan insya Allah pada hakikatnya nanti kita akan masuk pada wilayah yang atas. Inilah husnul khatimah Bapak Ibu sekalian. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salih wa ila hadratil mustafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumid din. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian berkenan ya, di sini setiap malam Jumat di sini ada istighasah, di sini ada bacaan surah, dan sekaligus kita buka puasa Senin Kamis seperti Ramadan di Masjid Istiqlal ini Bapak Ibu sekalian, dan kita isi dengan kontemplasi perenungan-perenungan suci. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.